Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Kerajaan tak campur kes Najib, kata Ismail Sabri, tapi UMNO lain pula. Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri sementara Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan kerajaan tetap tidak akan campur tangan dalam pengadilan kes bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak. Menurutnya, urusan memberi pengampunan kepada Najib adalah dalam bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dan bukannya UMNO. Kerajaan konsisten, iya, kerajaan tidak akan mengganggu sistem kehakiman, ini jelas, katanya kepada media. Malaysia kini diperintah kerajaan campuran BN dan PN. Ismail Sabri berkata demikian diminta ketika mengulas spekulasi media sosial bahwa Najib akan diampunkan dan menjadi ahli Parlimen Pekan semula jika BN dan UMNO memenai pilihan raya umum ke-15 menurut Melemel. Sebelum ini, pada taklimat Presiden UMNO setelah beberapa hari Najib dihantar ke penjara Kajang, pemimpin utama parti itu yang berada di atas pentas utama mengkritik hebat badan kehakiman sehingga mempertikai mengapa Ismail Sabri tidak menukar peguam negara. Keputusan mahkamah melibatkan kes Najib dipertikai dan desakan menukar AG timbul dalam perhimpunan yang dipanggil atas jemputan Presiden UMNO Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi.